Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adik-adik, kembali lagi di channel Pak Rudi. Nah, pada video kali ini Pak Rudi akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kenapa disebut 3 variabel? Karena variabelnya ada 3 yaitu x, y, dan z. Oke, Adik-adik, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya atau kita akan mencari nilai x, y, dan z-nya. Nah, kita langsung saja ke soal ya. Nah ini ada tiga persamaan linear tiga variabel x, y dan z. Nah langkah pertama kita kasih penamaan dulu. Nah ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan tiga. Nah langkah pertama kita eliminasikan dulu variabel z. Oke okay? kita ambil persamaan satu dan persamaan dua. Tuliskan ya. 2x tambah 3Y kurang Z sama dengan 5. Setelah itu, X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. Nah, kita eliminasikan variabel Z-nya. Nah, ini tinggal di jumlahkan aja. Min Z ditambah Z, 0 ya. Nah, berarti yang lain 2X tambah X, 3X. Nah, tambah 3Y tambah 2Y, 5Y. Nah, min Z tambah Z, Habis ya. 5 tambah 8, 13. Nah, kita dapat persamaan keempat. Nah, selanjutnya. Ambil persamaan pertama dan persamaan ketiga. Tadi kan persamaan satu dan persamaan dua. Sekarang persamaan pertama dan persamaan 3 Tuliskan lagi. 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan 5. Nah, persamaan tiganya. 3X kurang Y tambah 2Z sama dengan 7. Nah, ini variabel Z-nya harus kita samakan dulu koefisiennya. Oke, berarti yang atas dikalikan min 2 ya, agar sama-sama 2 koefisiennya. Nah, berarti yang di bawah cukup dikalikan 1 aja. Nah, 2x kali min 2 min 4x, 3y kali min 2 min 6y. Nah, min z kali min 2, oke, min ketemu min plus ya, berarti 2z ya sama dengan 5 kali min 2 min 10. Nah, bawahnya tetap karena dikalikan 1. Oke. Kita kurangkan. Min 4x kurang 3x. Oke, min 7x. Min 6y dikurang min y. Min kali min plus. Berarti min 6 tambah 1. Berapa? Min 5. Oke, 2z kurang 2z habis ya. Sorry. Ini 7 kali 1, 7 ya adik-adik. Oke, Pak Rudi salah. Nah, sekarang sudah Pak Rudi perbaiki. Berarti min 10 dikurang 7 berapa? Min 17. Oke, kita dapat persamaan ke Nah, adik-adik. Tinggal kita cari X dan Y. Oke, ini kan sudah dua variabel ya. Dengan cara sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita cari X dan Y-nya. Nanti baru kita cari uh, nilai Z-nya. Oke, okay. caranya ya seperti biasa ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. 3x tambah 5y sama dengan 13. Min 7x kurang 5y sama dengan min 17. Nah, kita eliminasikan salah satu variabel. Nah, Pak Rudi ingin mengeliminasikan variabel y ya. Nah, ini kan sudah sama koefisiennya 5 dan 5. Karena ini minus, maka di sini tinggal dijumlahkan saja. Nah, 3x tambah min 7x. Min 7x. 4x, oke okay, 5y tambah min 5y, habis ya 0, oke, okay, berarti sudah tereliminasi 13 tambah min 17, 13 ditambah min 17, nah, sama aja dengan 13 kurang 17 ya, berarti min 4, nah, x sama dengan, nah, min 4 yang di kiri ini, pindahkan ke ruas kanan, jadinya min 4 per min 4 sama dengan 1, nah, x nya kita sudah dapatkan 1 tinggal kita mencari Y. Nah, tinggal substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan. Terserah, adik-adik mau ke persamaan 4 apa persamaan 5? Kalau Pak Rudi persamaan 4 aja ya. Oke, 3X tambah 5Y sama dengan 13. Nah, X-nya kan 1 ya, berarti 3 kali 1 tambah 5Y sama dengan 13. Oke, 3 kali 1 berapa? 3. Nah, 5Y sama dengan 3 pindahkan ke ruas kanan, jadinya 13 kurang 3. Y sama dengan 13 kurang 3 berapa 10. 5 kan pindah ke ruas kanan, jadi 10 per 5 sama dengan berapa 2. Nah, jadi nilai X1 nilai Y2 tinggal kita substitusikan X dan Y ke salah satu persamaan 1, 2, dan 3 terserah, ada dipilih yang mana. Nah, kalau Pak Rudi yang gampang itu persamaan 2 aja ya. Oke, jadi substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan 2. Tuliskan persamaannya X tambah 2Y tambah Z sama dengan 8. X-nya berapa? 1 tambah 2 dikali Y-nya berapa? 2 tambah Z sama dengan 8. 1 tambah 2 kali 2, 4 tambah Z sama dengan 8. 1 tambah 4, 5 ya. 5 tambah Z sama dengan 8. Z sama dengan 8. 5 pindahkan kerus kanan jadi min 5. Nah, 8 kurang 5. Z sama dengan 3. Nah, jadi, jadi nilai X1, nilai Y2, nilai Z3. Nah, kita buat kesimpulannya biasanya dibuat seperti ini. Jadi, himpunan penyelesaiannya Pak Rudi singkat dengan HP ya, himpunan penyelesaiannya adalah Nah, secara berurutan dia x dulu. X-nya berapa? 1, y-nya 2 dan z-nya 3. Oke. Oke, jadi sekian ya pembahasan dari Pak Rudi tentang cara menyelesaikan soal sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, semoga apa yang baru disampaikan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube Rudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.